guys, thank you banget yang udah klik video ini. Jadi kalian yang mau nabung emas di Pegadaian, please kalian harus tonton video ini. Jangan sampai kalian menyesal kayak aku. Aku nyesel banget. Kalian harus tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di tanganku ini ada dua buah buku tabungan emas Pegadaian. Yang satu adalah syariah dan yang satu adalah konvensional. Aku tuh nabung di Pegadaian emas ini udah kurang lebih 3 tahun. Dan satu tahun sebelumnya itu udah aku nggak pernah nabung sama sekali. Jadi kurang lebih cuma 2 tahun aku top up nabung emasnya ya. Nah, di aplikasi itu kan nggak ada mutasinya. Aku belum tahu sih kalau yang sekarang terakhir aku cek nggak ada mutasinya. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah kita nabung. Tapi tabungan kita ada. Jadi kita nggak tahu nih berapa banyak kita nabungnya. Tapi untuk saldo kita ada. Nah, kemarin waktu aku ke Surabaya buat nyairin tabungan emasku ini kan udah kelihatan ini. Perhitunganku ini sekitar 2,5 juta. Nah, yang aku kepoin adalah berapa jumlah aku menabung ya kan. Nah, aku harus cek mutasinya dan ngeprint di buku tabungannya. Dan setelah dicek aku shock guys, bener-bener shock berat dan nyesel. Kenapa? Ternyata aku tuh nabung, jumlah tabunganku yang aku masukkan ke sini itu sekitar 2.300.000 dan cairnya berapa? Yap, 2.500.000. Waktu aku pertama kali nabung itu harga emas sekitar 600.000 per gram ya. Dan sekarang sekitar 800 sekian per gram. Inilah yang membuatku menyesal banget. Kenapa aku nggak nabung emas dari dulu banget. Which is nabung di Pegadaian emas ini cuma start from Rp50.000 aja seharga minuman boba kalian. Nah, di sini tuh aku nabungnya tuh simple banget. Ketika aku berpikir buat, oh aku pengen nonton, oh aku pengen minum boba. Nah, nonton paling enggak, nonton dan minum dan tempat parkir dan jajannya itu paling enggak Rp50.000 ya kan. Aku mikir gini, ya udah aku nonton di laptop aja, nyari yang gratisan, uangnya aku tabung. Seperti itu kalau aku ada keinginan buat nonton. Nah, beda lagi kalau ada keinginan buat minum boba ya kan, boba dan french fries-nya mungkin juga bisa Rp50.000 ya kan. Aku bakal beli yang minuman yang lebih murah lagi, biasanya aku beli yang Cincau Station tuh. Kalian pasti tahu kan ya, Cincau Station biasanya ada di daerah Surabaya itu rasa gurin, itu gurin favorit aku banget. Nah, itu bakal jadi pengganti aku kepengen boba. Dan uang buat beli boba, of course, aku masukin ke tabungan emas ini. Kenapa sih investasi emas itu penting, guys? Guys, emas itu harganya tidak akan turun. Oke lah, turun sedikit-sedikit, tapi naiknya itu juga bakal banyak. Ingat, setiap tahun emas bakalan tetap naik karena emas adalah salah satu benda yang tidak dapat diperbaharui ya kan. Jadi buat kalian yang nunda-nunda nabung di Pegadaian emas, please kalian harus segera buka tabungannya sekarang. Investasilah mulai dari sekarang, jangan sampai nyesel kayak aku. Nih misal nabungnya sedikit aja sebulan minimal 100.000. Kalau ada lebih kalian harus nambah tabungan uang kalian. Anggaplah ini tabungan receh kalian, tapi jangan pernah ambil dulu sebelum beberapa tahun ke depan. Ini kalian akan rasakan manfaatnya ketika kalian sudah berinvestasi jangka panjang di tabungan emas ini. Jangan ikut teman kalian yang gengsi dengan beli ini, beli itu, makan ini, makan itu yang ditaruh di snapgram. Please, kalian harus pikirkan masa depan kalian sendiri. Sisihkan uang kalian buat masa depan kalian. Kapan lagi kita nabung di tempat yang aman dan juga bertambah uangnya. Kalau ada yang belum tahu tabungan emas ini ada biaya adminnya enggak? Kalau biaya admin itu enggak ada, cuma kita harus bayar biaya titip emas sebesar Rp30.000 per tahun ya. Ingat, per tahun aja. Dan kalau kalian mau mengambil semua tabungan emas kalian, emas yang mengendap di tabungan kalian adalah sebesar 0,1 gram atau sekarang kemarin aku mengendapnya sekitar 80 ribuan. Worth it nggak? Worth it banget karena jangka panjang loh ini tabungan emasnya. Jangan sampai kalian nyesel kayak aku, kenapa nggak dari dulu aku nabung, kenapa nggak dari dulu aku top up terus.
ya kan? Ini sepele sih ya, cuma 50.000 paling kecil, tapi bisa bertambah dan untuk kepentingan masa depan kalian semua. Oke, tunggu apa lagi? Kalian harus ke Pegadaian sekarang buat membuka tabungan emas, khususnya kalian buat para pelajar atau para karyawan. Kalian wajib banget punya tabungan ini. Ini penting banget buat kalian, serius. Aku udah merasakannya. Kalian harus nabung di Pegadaian Mas. Aku nggak disponsorin ya guys sama sekali. Berharap sih disponsorin karena dibayar. Ini aku nggak dibayar. Aku cuma mau sharing ke kalian tentang manfaat menabung emas di tabungan emas. No kaleng-kaleng sih ini. Buat menyisihkan uang jajan kalian aja daripada dibuat jajan, mending ditabung di Pegadaian Mas. Nggak hilang, malah nambah. Kapan lagi kalian berinvestasi emas dengan cara yang sangat mudah, oke? Semoga informasi ini membantu kalian semua. Dan kalau informasi ini membantu, silakan support channel aku dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.